Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Mwah! Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Da! Okay guys, nak dijadikan ceritanya kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqbal Nur. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang kenal aku kan? Kan? Okay guys, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Nak dijadikan ceritanya macam tu, kita kena target 300,000 subscribers dalam masa terdekat ni. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, seperti korang yang dah baca dekat title dekat bawah ni, hari ni aku nak buat challenge dengan Baby nak dijadikan ceritanya. So challenge apa kita buat? Kita nak buat makan benda pelik-pelik. So video hari ni mungkin akan mungkin akan jadi lebih menarik nak dijadikan cerita macam tu. So ramai juga nak, apa khabar, bila nak buat challenge, bila nak buat challenge, challenge. Okay, so hari ni aku akan buat challenge untuk korang dengan Baby. Dan sebelum tu, jomlah kita panggil Baby masuk dululah. 1, 2, 3. Hey, what's up guys? Okay, assalamualaikum, kau mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, kita sebagai orang Islam, assalamualaikum. Assalamualaikum. WhatsApp, kau nak gimana? WhatsApp tu. Okay, so nak dijadikan ceritanya, hari ni kita nak buat apa? Challenge makan-makan benda yang pelik, guys. Asyik baik hari ni dia macam okay sikit lah. Hari lain-lain tu dia macam dia makan, macam makan tai obor-obor ya. Dia macam tak ke mana otaknya, tak tahu kat mana. Okey, nak dijadikan ceritanya macam tu. Hari kita akan makan benda pelik-pelik. So, permainan dia macam ni, nak dijadikan ceritanya, challenge dia. Aku kena cari 3 barang pelik dekat dapur. Baby pun kena cari 3 barang pelik dekat dapur. Tapi kita orang kena ada turn. Mula-mula baby dulu pergi, lepas tu baru aku pula pergi. Nak dijadikan cerita macam tu, kita kena pilih 3 benda saja. Bagi 3 benda saja yang pelik-pelik dekat dapur, okey. Contoh, baby pilih belacan, timun dengan sos cili, okey. Lepas tu aku pula pergi, aku pilih telur mentah, cili merah dengan cili padi. So nanti kita bawa kat sini. Okey. Lepas tu nanti kita akan osom. Aku menang, aku ambil satu barang yang aku suka. Baby menang, baby ambil barang yang dia suka. Sampai cukup aku 3 barang, dia 3 barang. So nanti aku kena makan satu yang barang aku, baby pun kena makan barang dia satu. Kena makan satu. Lepas tu last kali kita akan campurkan barang-barang tu. Barang aku tu aku akan campurkan, aku akan makan. Baby pun akan campurkan barang dia dan makan. Nak dia jadikan cerita macam tu. Kau dah macam, ya Allah kesiannya lah. Tengok ni guys, apa dia ni? Dia nak buat macam yang aku punya tu tau. Tapi kepala dia dah macam bola pingpong. Tengok, nak dia jadikan ceritanya. So nak dia jadikan ceritanya, tanpa basa-basi, korang pun dah faham kan cara permainan dia. So hari ni kita akan makan benda pelik-pelik. Aku dulu ke baby dulu nak pergi ambil barang? So jomlah kita osom dulu. 1, 2, osom 3 kali eh. Osom. Okay, baby pergi cari dulu barang. Sementara dia cari barang, aku akan turn on je kamera ni. Kita akan bersembang. Macam tu juga dengan baby. Waktu aku tengah cari barang, dia akan tunjukkan barang dia dekat korang, dekat kamera ni. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, so jomlah baby pergi lah, pergi ambil barang. Berapa? 3 barang je. Okay guys, aku sebenarnya tak tahu baby nak ambil barang apa. Sebenarnya dalam kepala otak aku ni, ni patch tau. Ni ada macam dia jerawat sikit. Lepas tu aku ada isi macam ubat jerawat. Dia macam stiker kat situ lah. Abaikan. Nak dia jadikan cerita macam tu. So, aku sebenarnya aku nak pergi ambilkan dia cili padi, telur mentah dengan halia. Okay, cili padi, telur mentah dengan halia nak dia jadikan ceritanya. Okay, so lah. Kalau dia ambil barang tu, habislah aku guys. Kalau dia dah ambil barang tu, habislah aku kan. Macam mana aku nak boleh ambil barang tu nak bagi dia makan? Telur mentah, cili padi, halia. Kita tengok baby ambil apa kejap lagi. Aku dengar. Okay, dia datang. Dah ambil belum? Ini makanan. Okay guys, baby dah ambil barang. Okay. So aku nak pergi ambil barang tu pula, nak dijadikan ceritanya macam tu. Kita buat jahat sikit malam ni. Okay, kau nak tahu tak, telur ni kan, aku ambil kat mana? Sarang dah busuk nak mampus tu, aku ambil. Tinggal ada satu, tak tahu temelam tak temelam. Ini cheese yang waktu meniaga dulu, dah lama dah ni.
agak masam. Dia memang tak suka cheese. Kalau cheese masam dia pelik, tak suka. Dan ini ini ada kawan bagi. Mak kawan bagi. Sedap ni. Masam. Ada cili telur ni kan. Macam mana? Untuk kat YouTube kalau buat gini ada treatment lain. Bagi aura sikit. Iya Leo guys. Ini memang padu kalau kau makan ni. Memang padu. Automatic gini mata. Oh my god. Oh my god. Benda apa kau benci sekali? Ah bodoh. Barang yang aku bawa adalah bendy. Nak dia jadikan ceritanya. Petai. Black pepper nak dijadikan ceritanya. Okay, so ini tiga barang aku. Aku ada black pepper, petai dengan bendy. Baby, kita ada telur dan buah asam dan cheese padunya. Ini bukan dah basi ke? Eh, okay lah gitu. Okay lah gitu. Okay, dah berbuih dah. Okay. Dah berbuih? Ha? Dah berbuih dah. Buih dah. Tak boleh tukar. Sedap bodoh cik KFC ni. Dia tukar satu lagi barang. Okay. Macam dah basi. Kita tukar. Kena tukar yang cheese tu sebab aku bau macam bau dah basi sos cheese tu. Kena buang lah pada tu nak dia jadi kecitanya. Tapi apa-apa pun barang aku memang padulah. Kacang bendi, black pepper, petai. Okay? Aku memang tak suka petai eh. Ini guys sekali dia cakap ni. Dia ha sekali habis satu bilik aku ni dalam tengah berekon. Ya Allah, dia pergi ambil benda tu pula. Kicap seasoning Maggi nak dia jadikan ceritanya macam tu. Kau tak ada, kita tak ada pinggan ke kat sini? So baby tengah ambil pinggan nak dia jadikan ceritanya macam tu. Sebab kalau tak ada pinggan macam mana nak makan kan? Nah, macam tu. So ada pinggan satu, baby pun ada pinggan. Okay, so ini barang dia. Barang dia digantikan sos keju yang basi tadi tu dengan kicap seasoning. Okay, so tunjuk lagi sekali barang. Ini sebiji telur. Aku ambil kat sana pelan busuk sekali. Dan ni asam mendi tak tahu. Dan ini obatnya. So barang aku pula adalah black pepper, kacang bendi, petai nak dia jadi keceritanya macam tu. Okay guys, so kita kita akan mulakan permainan kita, iaitu aku kena osom. Okay, kan baby ada tiga barang, aku ada tiga barang. Okay, so aku boleh ambil barang dia. Kalau aku menang osom, aku boleh ambil barang dia satu. Lepas tu dia kalau dia kalah, aku kena tentukan barang apa yang dia kena ambil. Ah, macam tu, kau faham? Macam tu. Osom. Allah, aku baru ambil barang apa? Barang apa nak eh? Okay, dia ambil black pepper. Engkau nak bagi aku apa? WhatsApp. Bagi aku telur mentah, okay? Fine. So, kita ada empat lagi barang. Ada kicap seasoning. Ada benda masam-masam tu. Ada petai dan kacang bendi, okay? So, aku menang. Aku ambil kicap seasoning ni. Okay, aku nak bagi dia petai. Kau ambil petai. Makan petai sekejap lagi. Okay. So, ada dua lagi barang. Benda masam-masam ni. Dengannya kacang bendi ni, okay? So, Sam! Ya! Eh, aku dapatlah kacang bendi. Okay, so barang sebenar yang kita orang dapat, aku dulu aku dapat kicap seasoning Maggi campurkan dengan telur mentah, sedap juga. Lepas tu cicah aje dengan bendi. Okay, nak dia jadikan cerita macam tu. Black pepper. Apa ini tu? Ini tu apa? Buah asam. Ha. Petai campur dengan ni pun apa? Ajisya pun sedap. Ini sedap. Dia jadikan ceritanya macam kita orang kena makan satu per satu dulu. Okay, aku nak mula dululah. Bendi. Lepas aku makan bendi, aku kena makan telur mentah. Lepas telur mentah, seasoning. Lepas tu baby kena makan petai satu. Lepas tu black pepper, asam. Dah makan tiga-tiga. Lepas tu baru kita orang kena campurkan kita orang punya. Lepas tu kena makan sekaligus nak dia jadikan cerita macam tu. Aku mulakan dulu. Ini petai pula. Ini bendi. Weh, terplanting apa ni tu. Okay, so ini bendi mentah sedap ke? Huh?
rasa dia macam tu. Adik tak apa, adik dah suruh mama makan pantai. Wow, sedapnya. Dah, seterusnya Ilham makan makan petai. Buka lagi. Mel, aku buka kan? Lambat lah aku dibuka. Bukan ada petai. Cailah. Oh. Kata dah selalu makan petai. Dia bilang endok. Oh. Selalu makan tapi tak selalu buka. Menipu engkau. Petai ni macam ada angin je guys. Oh, tak elok ni. Eh, boleh je. Jadi tercerit makan benda ni. Zoh! Aduh, ni petai. Oh, Ilham kena pakai petai dulu. Nah, letak kat petai. Bambu Zoh tahi aku boleh telan. Ah! Telan! Telan! Telan sampai habis. Telan, 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 telan. Ah! Busuk siap. Ah! Okey, barang kau kata kenapa dia macam tu bungkus lah kau ni. Tarik sikit ke belakang. Okey, barang seterusnya aku akan cuba adalah kicap seasoning daripada Maggi ni. Nampak kan? Okey, tak nampak sudah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masin! Tapi sedap. Aku suka. So, baby pula makan. Apa? Benda ni. Haji Black show. Pepper. Black pepper. Okey. So dia kena makan ada tokok-tokok sikit. Tunjuk kat dia orang, tunjuk. Tunjuk apa? Sudah. Tadi dia kata dia suka makan petai, dah makan petai banyak-banyak. Rupanya ambil kau. Oh, bismillah. Seterusnya aku punya adalah telur mentah. Okay, telur mentah ni aku pecahkan dalam pinggan. Lepas tu aku makan sikit dulu, okay? Okay, dia pecah. Wah, tebal. Okay guys, ni lah telurnya. Aku tak boleh buat lebih-lebih kan. Terpelup jatuh ke bawah tu pula. So, jom kita pecahkan yang kuning ni. Itu. Goda. Sedulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap lagi sebab kita nak combinekan semua ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, selesai. Ilham seterusnya adalah benda yang asam-asam tu nak dijadikan ceritanya. Makan. Ambil yang buah hijau tu. Eh, ambil buah hijau. Eh, mana boleh. Eh, challenge. Ambil yang buah hijau tu. Ni. Ha, itu. Tengok mana. Ni. Ha, tu. Okay. Okay. Ni bau dia. Busuk ah. Bau dia guys macam bau stokin. Busuk lah. Apa ni? Bau mulutnya busuk. Okay, so kita pergi kepada round yang seterusnya. Makan-makanan pelik. Kita kena campurkan telur ni dengan bendi, dengan kicap seasoning ni. Okay, aku buat dulu, okay. Aku masukkan ni ke dalam telur mentah. Sedap mentah. Sedap. Masukkan bendi. Masukkan lagi bendi ni. Masukkan bendi. So dah campur semuanya. Godak-godak. Gaul-gaulkan dia. Ni sedap guys. Okay. Sebaiklah aku pilih barang-barang yang betul ya. Kalau tidak tu kena campur asam, black pepper dan petai sekaligus. Kepala bapaknya. Okay. So, dah campur semua ni sebati. So jomlah kita try. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Nampak kan? Sedap guys. Sedap. Korang nak? Korang kena try kat rumah. Siap! Challenge yang pertama, aku menang. Nak dijadikan cerita macam tu.
So, baby pula kena makan benda pelik-pelik tu nak ada cerita-cerita. Dia tak geti buka petai lah, guys. Lepas tu, makan petai lah. Petai sedap lah. Kita buat resipi. Buka petai pun tak geti. Apa benda lenggu ni? Kita buat resipi dulu, guys. Wih, mana tu tu? Ya tu. Okay, ni resipi tu dah temurun. Dan kita isi dekat tengah-tengah supaya tidak rasa. Tu asam tu. Sabar. Asam tu. Okay, kita gelek-gelekkan dia supaya tidak ada rasa petai yang kurang enak. Dan kita campurkan asam. Kita perlukan air asam. Buat resepi ha. Lepas tu yang ini dan kita selek-selekkan black pepper tu, kita masukkan dekat dalam buah. Nampak? Boleh, sedap eh. Sepenak boleh harga dia RM80. Bismillah. Guys, cuba kat rumah, tak rasa betai, sumpah. So guys, korang rasa-rasa siapa yang menang? Of course lah aku yang menang sebab aku tak dapat petai tu nak dia jadikan ceritanya. Busuk lah mulut kau. Geruh campur petai, campur pula black pepper. Okay, sah-sah lah aku yang menang sebab kombinasi aku ni paling sedap, okay? Dia dapat petai. Petai boleh makan dengan asam, guys. Tak logik, kan? So, nak dijadikan ceritanya macam tu. Siapa menang? Abang Ikman. Itulah aku menang. Ceritanya. So, nak dijadikan ceritanya, akulah menang. Dah berapa kali aku cakap aku menang, aku menang, aku menang. Okay, so nak dijadikan ceritanya aku menang lah. Okay guys, so nak dijadikan ceritanya macam tu. So sampai sini dululah vlog aku yang tak berapa nak vlog ni. Nak dijadikan cerita macam tu, yang tak berapa nak challenge ni, video ni kali ni. Nak dijadikan cerita macam tu. So korang kena stay tune untuk konten yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share dekat YouTube channel aku. Kalau korang nak lagi video-video yang menarik, walaupun video aku ni tak berapa menarik, nak dijadikan cerita macam tu. Kau ni kenapa dia? So nak dia jadi cerita macam itulah. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram ataupun konten-konten yang akan datang. So say bye. Say bye. Say bye. Bye je, tak ada say. Bye. Bye. Bye.